smells in here. It's like movies. Halo semuanya, kembali lagi bersama Scary Movie. Di konten kali ini saya akan membahas film zombie yang berjudul Alone yang dirilis di Amerika pada tahun 2020. Bagaimana selengkapnya, langsung saja kita memasuki alur cerita filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Aiden yang akan bersiap-siap untuk melakukan bunuh diri. Dan film Alone pun dimulai. Adegan berpindah di mana kejadian ini kilas balik sebelum aksi percobaan bunuh diri tersebut. Di sana terlihat Aiden usai melakukan bercocok tanam. Tidak lama kemudian tiba-tiba terjadi kegaduhan di mana orang-orang berlarian ke sana kemari tak tahu arah. Ternyata itu merupakan awal mulanya virus mematikan tersebar di sana, yang mana virus tersebut menyebabkan orang-orang menjadi zombie. Lalu datanglah seorang pria yang merupakan tetangga dari Aiden. Dia terlihat panik. Ternyata dirinya tergigit oleh zombie. Aiden yang tidak mengetahui wabah tersebut sontak sedikit panik dengan keadaan yang terjadi saat ini. Dan secara kebetulan di stasiun televisi sedang menyiarkan wabah virus zombie tersebut, di mana orang yang tergigit secara otomatis akan menjadi zombie. Aiden yang mengetahui hal itu, dia pun segera mengusir tetangganya yang masuk ke dalam kamarnya. Namun pria itu menolaknya dan memohon untuk tinggal bersama Aiden. Namun di sini Aiden tidak mau mengambil resiko. Dia pun terus mengusir pria tersebut. Akhirnya pria tersebut keluar dan benar saja di luar sudah ada zombie sedang menunggu dan siap akan menyerangnya. Kemudian setelah itu terlihat Aiden seperti orang yang sedang kebingungan, di mana berita pun menganjurkan agar tetap di rumah saja. Di sini Aiden mendapat pesan dari keluarganya untuk tetap tenang dan jangan panik sampai keluarganya pulang. Dia pun mencoba menelpon keluarganya, namun sinyal pun tidak ada. Hari demi hari pun terus berlalu. Di sini Aiden menandainya dengan marker di kacanya. Dia pun berusaha menghidupkan suasana dengan merapikan apartemen sambil memantau berita di televisi yang ternyata virus tersebut masih belum diketahui awal kemunculannya. Di malam harinya dia mulai mengabadikan momen dirinya lewat kamera laptop. Aiden membagikan pengalamannya di depan kamera tersebut. Tidak terasa 2 minggu pun telah berlalu. Aiden mulai kehabisan stok makanan dan minuman. Rekaman videonya kini sudah mencapai ke 16 episode, di mana dirinya mulai putus asa dengan keadaan yang telah menimpanya. Dia berusaha menghibur dirinya dengan cara bermusik tanpa suara dan bermain baseball tanpa bola. Akhirnya dia pun emosi sendiri. Tak diduga ada zombie yang muncul dari atap plafon apartemennya, namun keberuntungan masih berpihak kepadanya. Waktu pun terus berlalu, dan dia seperti biasa menandainya di kaca. Sampai pada suatu ketika dia mendapatkan pesan suara dari keluarganya, yang mana isinya bahwa keluarganya telah diserang oleh zombie. Merasa muak dengan semua ini, Aiden memutuskan berniat keluar dan menghajar para zombie tersebut. Namun semua itu tidak semudah yang dibayangkan oleh dirinya. Dia malah terpojok dan dikejar-kejar oleh para zombie. Lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada dirinya.
Bingung dengan keadaan dan apa yang harus ia lakukan, akhirnya Aiden mencoba berusaha untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba ia melihat sosok wanita berada di apartemen sebelah. Dari situ ia memutuskan mengurungkan niat bunuh dirinya dan bersemangat kembali untuk hidup. Di keesokan harinya, Aiden berkomunikasi dengan wanita tersebut melalui kertas yang ditulisnya. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Wanita itu bernama Eva. Betapa bahagianya Aiden bisa berkomunikasi dengan Eva. Di malam harinya hujan pun turun dan Aiden mandi setelah sekian lama tidak menjumpai air. Lalu ia mencukur jenggotnya. Di pagi hari, Aiden kembali berkomunikasi dengan Eva. Karena Eva kehabisan stok makanan dan minuman, akhirnya Aiden berinisiatif untuk memberinya dengan cara. Tak lama kemudian ada zombie yang melihat kegiatan mereka dan menghampiri Eva. Aiden pun khawatir dengan hal itu. Akhirnya dia memancing zombie itu agar menghampiri Aiden, lalu dia pun membunuhnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan di sini ternyata Aiden kehabisan makanan. Kemudian dia memutuskan untuk keluar dan mengambil kunci milik tetangganya yang sudah tewas. Lalu dia masuk dan mengambil makanannya. Tidak lupa juga mengambil barang-barang yang bisa digunakan untuk jaga-jaga. Termasuk di dalamnya ada 2 buah hati. Lalu dia pun memutuskan untuk turun dan mengirimkan hati tersebut ke apartemennya Eva. Dengan penuh perjuangan, akhirnya dia berhasil. Di pagi harinya dia mendengar suara Eva dari HT tersebut. Betapa senangnya dia bisa mengobrol dengan Eva langsung. Di sini Eva berterima kasih kepada Aiden atas perjuangannya. Kemudian Aiden naik ke atap untuk pergi ke kamar sebelahnya. Ketika sampai di kamar sebelah, dia pun menemukan banyak makanan. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang yang ternyata dia masih normal. Pria tua itu bernama Gordon. Aiden pun mulai mengobrol dengannya dan pria itu mengizinkan Aiden untuk mengambil sebagian stok makanannya. Ketika akan mengambil makanan, tiba-tiba saja Gordon memukul Aiden karena memiliki maksud dan tujuan. Tujuannya untuk mengorbankan Aiden sebagai santapan istrinya yang sudah terinfeksi virus zombie. Alasan ini diperkuat saking cintanya dia kepada istrinya. Di sini Aiden pun berontak dan mohon kepada Gordon untuk melepaskannya. Tetapi Gordon tidak mau melepaskannya. Seketika terdengar suara Eva yang sedang dikejar oleh zombie. Aiden berusaha melepaskan dirinya. Setelah berhasil, dia melemparkan Gordon kepada istrinya yang sudah menjadi zombie untuk santapannya. Kemudian Aiden bergegas menyelamatkan Eva. Setelah berkomunikasi lewat jarak jauh, akhirnya mereka bisa bersama.
Setelah itu, mereka terus berlari menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka berhasil selamat. Di sini Aiden merasa bahwa dirinya tergigit oleh zombie. Karena panik, dia menyuruh Eva untuk membunuhnya. Namun Eva menolaknya karena dia sudah mulai suka kepada Aiden. Aiden memutuskan untuk bunuh diri. Akan tetapi ketika dia membuka semua bajunya, alangkah bahagianya mereka ketika melihat kulit tubuhnya tidak terluka. Yang itu artinya gigitan zombie hanya sebatas pada bajunya saja. Lalu mereka berdua bergegas untuk menutup pintu dan menahan zombie yang akan masuk ke dalam kamarnya. Dan film pun selesai. Jadi teman-teman, awalnya sih saya berpikir kalau film ini adalah remake dari film Korea Selatan yang berjudul Alive yang dirilis pada tahun 2020. Tapi saya di sini berpikir keras, kok film Alive secepat ini ya di remake-nya? Karena secara film Alone juga dirilis pada tahun yang sama. Apa segitunya film Amerika dengan film Asia? Sampai akhirnya saya mencari-cari, saya searching-searching dan menemukan fakta kalau sebenarnya film ini sudah rampung terlebih dahulu dibandingkan versi Korea Selatannya. Cuma film ini mengalami penundaan tayang dan akhirnya yang versi Korea Selatan tayang lebih dulu. Namun bukan berarti film Alive meremake film ini, bukan ya. Karena film tersebut dibeli dan ditulis oleh orang yang sama. Semua ini hanya masalah perselisihannya saja. Tapi setelah saya tonton film ini, ternyata film Alive jauh lebih bagus daripada film ini. Banyak sih dari perbedaannya, dari segi pemainnya, dari segi peralatan pendukungnya. Jadi lebih banyak versi Korea Selatannya. Nah cukup sekian teman-teman ringkasan film kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini karena dukungan kalian sangat berarti bagi saya untuk membuat konten selanjutnya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau menonton video ini.